mengibarkan bendera selama 31 hari kemarin bulan Agustus di FMP, Festival Merah Putih. Yang pertama, apresiasi ini menunjukkan bahwa kita sangat menginginkan bahwa hal-hal seperti ini terus dilakukan. Di tengah-tengah, mohon izin, di tengah-tengah mungkin kurangnya pendidikan-pendidikan berkaitan dengan moral Pancasila, kebangsaan di kurikulum-kurikulum kita, maka kegiatan seperti ini harus kita apresiasi, harus kita teruskan. Di tengah-tengah lagi gempuran zaman, perubahan yang mempengaruhi karakter anak-anak muda, anak sekolah kita ya, yang banyak generasi strawberry ini pintar, Kak, pintar, cerdas, kreatif, banyak bisanya, indah dilihat, lincah, serba bisa, serba tahu, tetapi kadang-kadang nggak kuat tekanan gitu, seperti strawberry kan. Nah, oleh karenanya kegiatan-kegiatan seperti ini adalah pengimbang, dan mudah-mudahan mereka menjadi agen-agen nanti di lingkungan masing-masing. Oleh karenanya kita kasih penghargaan agar mereka terus termotivasi dan terjaga. Saya kira itu. Hal lain, Pak, ini kan bentar lagi mau pilkada nih, Pak, nih. Himbauan ke KSN sendiri kan selalu terus himbauan akan saya ini, bahkan surat edaran dan lain-lain akan terus kita ulang setiap 2 minggu, 3 minggu sesuai dengan arahan dari Mendagri, bahwa Pak Mendagri menginginkan setiap PJ itu terus menjaga netralitas, tidak hanya satu kali saja fakta integritas diingatkan, surat edaran diingatkan, tetapi kita akan terus ingatkan dan kita akan monitor terus pergerakan-pergerakan ASN ini, karena bagaimanapun juga kalau kita tidak monitor, kadang-kadang adalah ASN-ASN yang sengaja maupun tidak sengaja kemudian masih melakukan kegiatan-kegiatan yang beresiko keberpihakan dan lain-lain. Itu kita sadari, karena kan dari ribuan ASN ini nggak mungkin satu persatu kita jamin ya. Mereka juga adalah manusia, punya afiliasi politik, pandangan politik, tapi kan kalau sebagai ASN harus disimpan itu sampai nanti di TPS. Nah, kadang-kadang kan sengaja tidak tersengaja akhirnya terekspos.